Karakter di sini gue berprofesi sebagai produser pelaksana di film. Jadi memang ceritanya si gue kan sebagai Adi nih. Adi itu bertanggung jawab untuk supaya produksi syuting itu berjalan lancar. Ini nanti produksi bakal membengkak nih kalau lama seperti ini. Harus lebih cepat lagi. Satu can mahal loh, jangan lupa ya. Speechless sayang.